Taja hao anak-anak kelas 5, hari ini kita akan mempelajari bab 7 tentang apa? Tentang qi hai pian wan, bermain di pantai. Yaitu kita akan mempelajari apa saja yang ada di pantai. Nah, di halaman 60. Yang pertama ada taiyang. Taiyang, taiyang itu artinya matahari. Lalu ada sha, sha pasir. Ada polang, polang ombak. Lalu yoyong, yoyong berenang. Ta pai qiu, ta pai qiu bermain voli. Voli pantai. Sebenarnya ta pai qiu itu juga voli biasa juga bisa sih disebut ta pai qiu ya. Kita lanjut lagi di halaman 60, masih 60 bagian 2. Wo si huan you yong, saya suka berenang. Lalu wo si huan wan sha tan, saya suka bermain pasir di pantai. Wo si huan wan po lang, saya suka bermain ombak. Wo si huan ta pai qiu, aku suka bermain voli pantai. Nah, di sini wan di sini tuh bermain, ta juga bermain. Tapi ta tuh khusus olahraga sih sebenarnya kalau menurut Laose. Wo si huan zai hai bian kan taiyang luo shan. Saya suka melihat matahari terbenam di pantai. Sunset ya, sunset. Oke. Kita lanjut ke halaman 62 bagian 3. Ni si huan qi che hai bian lu you ma? Apakah kamu suka tamasya ke pantai? Shi wo xi huan qi hai bian lu you. Saya suka sekali tamasya ke pantai. Ni zai hai bian si huan wan shenme? Kamu suka bermain apa di pantai? Wo si huan you yong, saya suka berenang. Lanjut lagi di halaman 64 ada membaca, yaitu membacanya yang pertama itu cari wo ken papa mama qie qie qi hai bian wan. Hari libur saya dengan ayah, ibu, kakak perempuan pergi ke pantai. Cai hai bian shi tuo hen hen renao. Di pantai banyak orang yang sangat ramai. Wo ken papa cai hai bian bou bu. Saya dengan ayah berlari di pantai. Bou bu itu lari ya. Mama ken qie qie zai hai bian you yong wan po lang. Ibu dan kakak perempuan berenang bermain ombak di pantai. Xiaowu taiyang wo shan le. Sore hari matahari terbenam. Wo men ye yingkai hui qia. Kami juga harus pulang. Wo men ye yingkai hui qia. Agak gatal ya. Jadi matahari terbenam, mereka harus pulang. Nah, tugas kalian itu di halaman 62. Halaman 64 bagian 2. Yang ada 5 soal itu kalian lengkapi, tulis menggunakan pensil dan dikumpulkannya. Langsung akan konfirmasi lagi kapan buku kalian dikumpul. Jadi kalian prepare semua tugasnya dan jangan ada tanya Laose, Laose PR-nya yang mana ya? PR-nya yang mana ya? Itu jangan ya. Karena Laose tidak akan menjawabnya. Jadi PR-nya sudah jelas di halaman 64 bagian 2. Halaman 64 bagian 2 setelah cerita yang bagian C membaca. Oke. Dan pasti pertanyaannya itu jawabannya tidak jauh dari cerita tersebut ya. Kita lanjut lagi di halaman 66. Sengcilnya, kosa katanya, yaitu ada polang,
ombak, Haipian, pantai, Huijia, pulang, Xiahe, hari libur, Luoshan, terbenam, Poubu, berlari, Renau, ramai, Taiyang, matahari, Wan, bermain, Shutao, sangat banyak, Inkai, harus, Yoyo, berenang. Nah, sampai situ dulu bab 7 kita hari ini. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Cici Tachia, Cici Yen.